lelaki tua dari Pegasing yang memudahkan kata-kata dalam buku-bukunya. Dia melempar buku ke udara, lalu kata-kata mencuat, menguap, menguap seperti embun pagi. Elkara, lelaki tua yang membeku dalam lembar-lembar sejarah. Ia tenggelam justru di mata-mata remaja. Ia seperti lelaki yang terpenjara, sendiri dan kaku dengan puisi-puisinya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Buku-bukunya seperti pelangi, tiap terbit di pagi hari dan tak tenggelam di malam hari, lalu menjadi senja sendiri di kala nareh.